Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan kalibrasi setelah di video sebelumnya kita melakukan verifikasi. Nah, untuk equipment yang kita gunakan masih biasa, UT set, kabel, kemudian probe, blok kalibrasi, dan juga couplant. Blok kalibrasi yang saya gunakan ini adalah jenis 2 atau juga jenis V2 atau V2 dengan radius 50, radius 25, dan juga thickness 12.5. Nah, kita akan melakukan kalibrasi untuk probe normal atau 0 degree dengan twin kristal. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk melakukan kalibrasi ini? Pertama itu adalah gain, kedua itu adalah velocity, yang ketiga adalah probe delay. Nah, apa itu gain, apa itu velocity, apa itu probe delay, akan saya bahas di video Theoretical of Ultrasonic Testing. Baik, sebelumnya kita akan set mesin kita dulu. Kita akan set dulu untuk probe-nya, sama seperti yang video sebelumnya. Kita akan set probe-nya di set di velocity 5920. Kenapa saya menggunakan velocity 5920? Karena wave ataupun sound yang dihasilkan adalah longitudinal, berbeda nanti dengan shear wave. Ini untuk longitudinal wave kita gunakan velocity 5920 dengan material steel. Velocity steel untuk yang longitudinal wave adalah 5920. Kemudian probe type-nya ini kita menggunakan twin, adalah transfer and receive atau transmit and receive. Kemudian untuk frekuensi masih dengan 4 MHz, diameter masih dengan 10, dan delay kita gunakan 0 microsecond. Nah, probe delay ini lah nanti akan kita setting. Oke, kita kembali ke menu. Kemudian kita akan menambahkan yang namanya range. Range pada monitor kita akan tambahkan, karena material kita ini thicknessnya adalah 12.5, maka kita akan bikin range di dua kalinya. Artinya, kita ambil kalkulator, kita hitung 12.5 kita kali 2 sama dengan di 25 mm. Kita akan bikin range-nya sebanyak 25 mm. Nah, apa kegunaan range itu akan kita bahas di video basic theory. Nah, untuk mengatur range, kita tekan tombol yang ini. Ini disebut dengan time based range. Nah, garis horizontal ini di bawah ini disebut dengan time batch range atau sumbu X. Sumbu X pada monitor ini disebut dengan time base. Nah, kemudian range ini adalah range, angka daripada range. Kemudian untuk garis vertikal atau sumbu Y ini adalah untuk amplitude. Sedangkan grid di sini ini adalah guideline kita. Misalnya saya set time base-nya adalah 50. Karena grid-nya ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artinya garis tengah ini menunjukkan angka 25 mm.
Nah, tadi karena material kita adalah 12,5 mm menurut standar blok kalibrasi V2, kita akan set dia di 2 kali lipatnya. Artinya di 25 mm untuk range-nya. Kita akan rubah range, kita bikin di 25 mm. Kita lihat di sini adalah 25 mm. Artinya garis di tengah ini adalah 12,5 mm. Nah, karena blok kalibrasi kita 12,5 mm, seharusnya first back wall echo itu akan muncul di center of screen. Kenapa? Karena range yang kita bikin adalah 25 mm, atau bisa kita bilang 25 kita bagi dengan 10 grid, sama dengan setiap garis atau grid di sini bernilai 2,5 mm. Artinya ketika menyentuh grid kelima, 2,5 kita kalikan dengan 5 sama dengan 12,5. Sehingga harusnya ketika kalibrasinya benar, harusnya first back wall echo itu akan muncul di center of the screen atau di angka 12,5. Sekarang kita akan kalibrasi bloknya. Saya akan letakkan begini, kemudian probe-nya akan berada di atas blok kalibrasi karena yang kita ukur adalah thickness-nya. Kita pakaikan couplant dulu. Kita akan letakkan di sini. Nah, di sini tidak ada atau tidak muncul yang namanya back wall echo. Nah, untuk itu kita akan mencari back wall echo-nya sampai dengan ketemu. Nah, di sini kita lihat yang ini bukan termasuk back wall echo. Ini disebut dengan dead zone. Apa itu dead zone? Ini akan kita bahas di basic teori. Nah, untuk mencari first back wall echo, maka kita lakukan yang namanya probe delay. Kita kembali ke shift monitor. Di sini ada delay. Nah, delay ini dalam satuan microsecond. Oke, kita akan tambah delaynya sampai first back wall echo-nya muncul. Nah, ini adalah first back wall echo. Nah, berhubung first back wall echo-nya terlalu tinggi, maka gain-nya harus kita turunkan. Di sini ada 30 dB, kita akan turunkan dB. Nah, cukup di 80. Kita kembali ke gate untuk mengetahui posisi daripada first back wall echo. Kita ambil M position, kita geser sampai ketemu. Nah, di sini disebutkan grid ini fungsinya untuk reading ya. Di sini disebutkan tinggi amplitude adalah 80% dan depth ataupun thickness-nya di angka 18,6 mm. Artinya kalibrasi kita belum sesuai. Kenapa? Karena seharusnya
material ini atau blok kalibrasi ini itu di angka 12.5. Oleh karena itu, delay-nya atau first backwall echo-nya harus sesuai, harus kita pindahkan lagi ke center of screen. Kita kembali ke shift monitor, kita pilih delay. Nah, kita geser first backwall echo-nya ke center of screen. Kemudian untuk dapat dibaca oleh si alat atau si screen, kita perlu memindahkan yang namanya gate. Nah, kenapa angka di sini muncul? Gate sudah membaca di second backwall echo. Oke, kita pindahin gate-nya dulu. M1 position, kita geser. Nah, gate harus membaca peak. Ini namanya peak. Oke. Gate harus membaca peak. Bukan first peak, bukan juga flank. Oke, dia harus membaca peak tertinggi atau high peak. Bukan flank, bukan juga first peak. Nah, di sini di first backwall echo dia menunjukkan angka 12.6, artinya ini belum sesuai. Kita kembali ke delay lagi, kita geser pelan-pelan sehingga angkanya menjadi 12.5. Nah, di sini angkanya sudah menunjukkan angka 12.5. Kemudian kita aktifkan untuk gate 2 untuk membantu kita mengukur second backwall echo untuk kita kalibrasi velocity-nya. Kita shift monitor, kita pakai M2 position. Kita geser sampai ketemu M2. Nah, ini M2. Ini adalah garis gate untuk M2. Yang merah ini adalah garis gate untuk M1. Ini garis gate untuk M2. Ketika garis gate M2 ini menyentuh second backwall echo, maka di sini ada keterangan. Keterangannya adalah tinggi amplitude second backwall echo itu adalah 65% dan depth-nya adalah 24.9 mm. Seharusnya depth untuk second backwall echo ini adalah 25 mm. Kenapa? Karena ini adalah dua kali thickness-nya. Thickness pertama adalah 12.5, maka thickness kedua atau dua kali thickness-nya adalah 25 mm. Jika di sini belum sesuai, maka yang kita rubah adalah velocity. Kita cari di sini sound velocity. Kita tambahkan atau kita kurangkan sehingga menjadi 25. Nah, jika first backwall echo sudah menunjukkan angka 12.5 dan juga second backwall echo sudah menunjukkan angka 25.0, maka kalibrasi kita sudah selesai untuk kalibrasi material thickness dengan dual crystal probe untuk 0 degree. Nah, 12.5
ini adalah kita rubah dengan cara probe delay, kemudian 25.0 ini kita rubah dengan cara sound velocity. Nah, jika ini sudah sesuai, maka yang kita gunakan adalah velocity yang kita gunakan adalah 59.29, tidak lagi menjadi 5920 atau 5960. Nah, kenapa ini bisa berubah? Banyak faktornya, nanti kita akan bahas di sesi teori. Nah, mungkin itu dulu yang dapat kita lakukan pada hari ini. Untuk memverifikasinya, maka kita bisa cek pada material yang lain. Misalnya kita mau cek kedalaman dari shader hole ini. Kita mau cek, kita akan pindah kaplenya ke sini. Kita akan cek berapa sih kedalaman dari atau di mana sih posisi dari shader hole itu. Kita cek. Nah, ini adalah first backwall echo yang muncul. Kita akan pindahkan gate-nya, end position. Kita pindahkan. Nah, kita ambil di peak yang paling tinggi. Di sini disebutkan depth-nya 19.2 mm. Merujuk pada calibration standard desain, jarak antara surface kepada surface atau bagian atas dari hole ini adalah 19,2. Artinya mesin kita ulangi. Nah, ini tadi 19.2, kita freeze di sini. Nah, artinya mesin kita sudah berhasil kita kalibrasi. Nah, kalibrasi kita sudah selesai, maka kalibrasi ini sudah berhasil dan bisa kita gunakan untuk melakukan scanning thickness dan juga scanning laminasi, atau juga bisa kita gunakan untuk melakukan inspection terhadap corrosion material. Mungkin sampai di situ dulu untuk tutorial cara kalibrasi manual menggunakan mesin Caldas Echograph. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.